Tribuner, kita berbincang-bincang dengan jamaah calon haji termuda dari Ciamis, Mas Tri Hartono. Beliau berangkat dengan bersama ayahanda. Nama Bapak? Nur Hasan. Nur Hasan berangkat berdua dengan anak beliau paling muda, paling bungsu ya. Yang bungsu Mas Tri Hartono dari desa apa, Pak? Barekbek, Dusun Barekbek, RT 14. Dulu daftar tahun 2012. Rencana awal berangkat sama? Sama ibu. Sama ibu. Dalam perjalanan meninggal tahun 2019. Akhirnya dilimpahkan sama anak. Anak yang bungsu. Kemarin nambah berapa, Pak? Biayanya jadinya? Ya, kurang lebih 2-3. 2-3 lagi? Oh, tinggal udah ngelunasin sedikit ya. Kang, gimana perasaannya? Masih muda udah berangkat nih naik haji. Senang juga. Nah. Syukur. Tapi enggak nyangka ya? Iya, nyangka. Waktu sekolah di Al-Azhar, pernah mimpi atau kebayang nggak untuk naik haji waktu muda? Belum. Belum? Belum. Belum. Jadi udah jodohnya berarti ya? Kondisi kesehatan gimana? Kondisi kesehatan udah dicek? Alhamdulillah udah. Udah? Bapak juga? Sudah. Udah lengkap semua ya? Jadi menunggu 11 tahun berangkat kehamilan COVID ya 2 tahun. Iya. Waktu yang itu ikut nggak dulu yang tahun 2019 yang nggak jadi? Belum. Belum. Nggak dipanggil nggak dulu? Belum. Oh belum. Jadi murni ya tahun ini berangkatnya. Karena dulu untuk pendamping tapi gagal sama Mbak. Mbak ya. Pernah dulu? Iya. Tahun berapa itu? 2018. Oh. Oh, dari yang lansia berarti ya? Iya. Oh, jadi didamping oleh Bapak? Iya, rencana tapi nggak jadi. Nggak jadi, ya. Itu manasik juga. Udah ikut padahal? Oh, jadi jadinya sekarang panggilannya. Ya. Ya, makasih Pak. Ya. Makasih, Mas Tri. Yo. Makasih banyak, ini yang termuda. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!